orang tidak menolong-nolong harorone ulang-ulata kulantar rajai raja kukuk dihamu berusin nami baik kamu memang musin aku partisi nah ini dalam kami ulang-ulang raja kukuk buku ini nomor 525 nak tahu mahal.
kau maha kotor tua tak tutup gue agian matu tu maha kutak kandauri maha kutak kandauri maka dia tak rasa bisa berhubungna akab inokpanmu di kuliahmu sebetulnya Tuhan jadi selamat jalan mari otokku selamat tinggal majaan ya Pak mudah-mudahan pada yang utang aku dari langsung lupa pas natang di parbeni horok toka berenang lupa Karena kok ada di depan anak untuk
matua maharasi watane ai war manasia anakku debata tobo te katono ku dilerna misakama nama tuwarua ona ma dere pengganti baba nainang burung aroma nama ganti botona meon dia tua maguru ro isu dibere pro burung nami anggia gue pimpinomu akan gimno akai wotong tiokari namangi buat bere kami khusus bere kami siapkan untuk bisa memimpin adik-adikmu dan juga anaknya dan diwotong diamangnya berdoa kepada Tuhan kiranya apa yang kalian ceritakan dalam keluarga diberikan Tuhan jalan atau maur nami ini dicador agiak ma dibudian ni iwotong namion Dabo kaka sinakaba nero hatta ima dihagebeo. Jadi soal ima awang boru hatta kandau di isyak kami udah-udah muna. Ba saat-saat disuruh pasahan tu kortean. Cuma pasahan tami sambung di foto nami. Dama kapar gue di orang nami tu akka kere dure nami bawa nami. Sama mahamun panorasan sama nantu panggabian. Hei bantan kekulah. Amen.
sama di besi rosina di kampung tuh di rumah kami teruk naik nak komuna. Ibadahku lungani pasakan
las marham itu ono tupe tua kasoranan mon tua kasih minik mon upah saat kami bungani orang nami toku las marohan iku toku dari itu dah gawe. Jadi sesuai the hot kata-kata yang namun dari kami tulang muna asa sude dengar udah otak
nape suhu tembuan leta tu inganan terakhir ada tok tembah hidup rumah Tuhan alanya ke situasi noain memang nasana mencekam kondisina terjaga menjaga kesehatan asa boi matu pak udah ni mulai sapian non tu sedaya senang tersebut jadi semua lima kata asen hamiat kata tuhan tuhan tak kata nauli nabi pas kata itu selalu ina koparan ni dari dalam nami beri nami tuhan mungkin warga besar raja sihan horas mak sonok ke di harorani neng rodo kami pas haton adat perbudi sian amanami nahinan nian mologu niagat narajadami nungat sikok upasahat kami ditikki pertuwe ni amanami nahinan alai alani huwoto kami do sangat nihamu tulang nami Raja Huta Barat diperdikianon dinasauruna tua inanami nahuwaholomi hamion pasahaton nami marajadami gausihol turajai ala takas mulu tuhula-hula nami rajai raja tuhula-hula nami raja gugup nunga ditakas sikok upasarat hami ukap hobong tunasiga tortu dausi holma pasahatun nami raja nami turang mengadari mahamu nengro mahami pasahatun dausi holma atur rakso di pasahat ini orang yang maha di kuasa di udolta sama jua sama jua kejuluan waktu itu keluarga besar yang memburukku dari kesiapan di naburuku naburuku kebunyaluan orang sirap walaupun naburu saya kan maho gonggong masih gong kira perlawan dia naburu dah saya kan mana buru jadi itu derekku pulang nakim di pasang tani kata-kata dari kata oras kata pelaku tak boleh kejam bila konokku saya sedang baru kamu nak sedukna akan nama tidur di kau beri lewuan kau lah yang sekarang ya ini adik-adikmu harus bersatu bapak-bapakmu masih ada tiga orang lagi yang hidup sekalipun bapak udah meninggal ini masih ada bapakmu tiga lagi yang masih hidup minta nasihat dari orang tua. Jadi kalau kalian bersatu, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Jadi di kopi beri lewuan, saya kata ma dilimiti hadromo berulang. Jadi mula nama siram itu sian hajar maon lumut doroma. Alai mengasuh rumah dua di dokter. Relah kamu ma wakat naibana mendapat pelan Tuhan ma. Jadi semua ini ma dan kuliah sekian kami terkira kami tuan
kay Tuhan pa sa pondahan niya malagang nirawahan. Ala buwi di upasoon, buwi magpunuhan na masyawang upasoon. Ima ng Diyoko, berenami o pusak tibu. Tumuhi keluarga na ditinggalo na si Buda. Ala Tuhan, Marcos Miroan. Tangis kami di hadir mau di hadir. Ale Marcos Miroan, kami ala Tuhan di aposiawa. Ala nang bileo ko anak kuda di Yesus ko sa lian matuan las ni roha asa boi da sida di bota na sida asa hat to sude dungun ni roha na sida ru abu ni roha na sida ma de ole tuan buka di tongko be pasa to na mia ka dosa na pasa na ose rami se sa do sa nam do kuda ni sa mentara ko pasu pasu tuan mo ge ate ma di ole to ge ni mo do pe ami ro mani ami di pa dia na so ni na ko ar ke di so na ma sa ra do ke do ga ni da sa do sa di ta tu ni sa dia pa oleh ayat yang maju oleh Tuhan kuasa kami tanya yang menyenangi hormat di Tuhan Yesus Kristus masih di rohan itu Yesus Kristus dot orang yang rohan yang mata di mata dot paksa orang di tot di perbedia mana mandoran kita sabi amin. Dohata pangabulion mardoan ulos sorong amang guru sama-sama susun acara nawi tempat wota di bagas rupitio na perjudu mengarete di uti dua tangian baru pasatan ulos mahami amang guru upasatai musim partikir tuhamu bila jutukai musim madohata dungi musim pasatai ma tuhamu jutukai madohai di dua tangian song lima amang guru gratis ala kawar setelah ikon Yesus dodong aku sahalaku lindo baik diono ikon Yesus dodong aku sahalaku lindo Tuhan Yesus doaki damai ya rawisi Tuhan Yesus doaki saat ibu tolong ku Yesus olwaku namanya nungan iba sinung iba nabe pararang di portidio jada nungan indahun iba nabe tamo pardang walangon nago ilu iluon mandapotong surgo hasonangan dat sotaka nututu alin Tuhan masa pilu parnasila mengadopi parsirakan di hamadiani o Tuhan Yesus pangapul na marsa roha seasima roham alin Tuhan ikinu parnidai namon maling lindu hati-hati nasida mengadopi pasirang ani hamate ini tak tas nopok tentu bagas arwah nasida ali Tuhan hamate yang parhitiak tu hami mana putun surgo hasunang ani tok-tok pesan nasida ali Tuhan asa tak tas ini nasida tinggal ni basan na tok-tok luhumat dongani nasida dilas ni roh anak habok ni roh habi tok-tok luhumat di tokotongan nasida ada yang memperdingkan bahasa takkas patotosan hukna tu nasida alai Tuhan akan marharanggi marhula marporu alai Tuhan asa totom nasida disara atau niang tuzurun naryo asa patasa asa pasangtom si pasu-pasu kaduri na ding bening se jara takkas mabotom nasida alai Tuhan hodo Tuhan nami pargoko nasu haku dosani ade amang nabasa ubasa tami kororoga raja gugup roga besar sihan tutonga-tonga tangan muda bagi asa homa nami di kau tu nasida dan alas maruah nasida musa tujuh lembar yang mengadu kata perdana mulu musa asa tahu nasida alih Tuhan
maka rasul sudah tinggal di basam marhide-hide Kristus Yesus jalona tang yang namion dal sesa marusan ami amin lopo satu puluh sorong oma buatan urus negara jam hafal jelas itu rabu kalau didokon urus negara jam sekejam ngomong mana kalau didokon hafal urus sama semua yang ingin sama makyon torongnya datang rabunya budak dengan pasu-pasu jala pasamutan pasalnya itu jodoh narion asa sobek di atas itu metong dohong emes kita betumen dapat ngomong manusia boro amat tadi bala do sirio tua di hamusan bukna oras mahamu di maroro sehari pasahat mau bayi nanti so menima siap kami dalam Raja Simalika siap kurti biom ikum mulai dong situ di bata
Ikut aja jamot dari di tengah-tengah di perdana ngulung-ngulung segala waris sedang yang masih bololohan dia tak ulang dunia keulang rasa di ruang hapok di ruang hape asa tak kas metong dia mengundang di gembal sendiri kata jalur dia nolak yang pasu-pasu di judul nadion asa sobir ternyata si itu metong dohonan aduh hati pemindah betul-betul hurufku aduh hati pemindah betul-betul hurufku nang-nang maham sari betul pada diri kopu sahak matu nomor ini sahak matu nomor nono sobat ini ambur nabi pasal nabi kata atau tangian tu seru ambur tau dengan beba tu nada otak kirona Oh,
sepupu kami di sini Tuhan, yang mereka sudah kehilangan mama, kehilangan opung, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, semua sepupu kami di sini Engkau hiburkan, dan juga keluarga Tuhan Engkau hiburkan mereka, berikan ketabahan, kekuatan buat keluarga besar Siahaan Tuhan, agar mereka senantiasa memuji, memuliakan Tuhan apapun yang sedang mereka hadapi. Kami sebagai orang percaya Tuhan, dan kami sudah percaya bahwa melalui kematian kami akan bertemu dengan Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan selalu menyertai kami selagi kami masih Tuhan izinkan menjalani hidup kami di dunia ini. Tuhan Yesus, hiburlah semua pahopu kami di sini Tuhan, beserta keluarga, agar mereka kuat. Begitu juga Tuhan, yang sedang kena COVID, karena Tuhan yang menjawab. Mereka Tuhan berkati obat, dan para dokter yang menangani Tuhan, agar penyakit yang ada di dalam tubuhnya segera hilang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan, kami hanya dapat berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, acara demi acara ini ke tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sampai besok, inang kami, hukum kami, guru kami ini, kami antarkan ke tempat peristirahatannya sementara di San Diego. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Di atas semuanya Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang hendak Tuhan berikan lagi kepada kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari-hari kita ke depan, semua kuda, semua
nasihat itu mungkin yang menjadi akul-akul yang kuat bagi semua paparannya di sini. Dan kami yakin paparan toko ini saling mengasihi satu dan lain, menunjukkan kasih satu dengan yang lain untuk memperlihatkan bahwa memang apa yang telah diajarkan dan diodakan di toko ini kepada paparannya berhasil dengan baik. Semoga Tuhan Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, terlebih paparan di toko ini dimanapun kalian berada ke depan. Terima kasih. Tuhan, keluarga besar siahaan di opung di pahopung semua di sini, kami dari orang bilang robotnya mama, kami turut menyampaikan duka cinta. Sebetulnya mama ini kan udah seorang matua, kalau di kampung gak kita misi lagi nih. Koparannya semuanya sudah mandatory, merembas-rembas kalau kata orang Batak. Tapi kalau di Jakarta ini nggak seperti di kampung. Tapi walaupun begitu, namanya kita kehilangan orang tua ya, sakit emang, sakit, sedih. Belum lama bapak, terus mama. Tapi cita-cita mama sudah terkabul, karena anaknya yang jangkangan itu, yang namanya Ricky, sudah menikah. Jadi mama itu sudah senang, makanya dia adalah pangkatnya saum matua. Jadi dengan sukacita berangkat kembalilah mama ini burukon ya. Biasanya sepeninggal orang tua, anak-anaknya kadang-kadang mau ada korslet-korsletnya lah gitu ya, karena gak ada lagi nomor satu. Tapi opung berharap kalian harus kompak. Terlebih kalau pupu si Ricky kehilangan mama sama papa. Kalian kehilangan mama sama papa. Kalau dia ini meninggal, karena estafet sudah diserahkan sama papa. Ya, jadi adik-adiknya juga harus nurut sama abang. Walaupun ya udah, abangnya juga harus tahu lah apa yang mau dipesan tentang adiknya. Nah, jadi aku minta kalian itu kompak terus ya. Nanti di kedepannya ini dilihat orang, ha, kompak benar. Anaknya si tua tuh di siahani, nape, nama sini, nama ras, benar. Ringkas dolar tuh ada, tunggu, apalagi bapak ini kan, orang terkenal ini. Karena ada, karena COVID aja nih, makanya orang gak seberapa datang. Coba ke kesana sana bapak, meninggal, pasti rame banget kan. Jadi inilah pesan kopungnya sama kopungku semua. Nah, akhirnya si Sakti, kau lah membawa nama kopung di sini. Dulu kau di atas kepala kopung. Kau lah dengan cabur kopungmu, Sakti. Ya, baik sekolah ya punya. Semua yang sawit cepat disembuhkan Tuhan ya. Sabar semuanya, pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kalian. Diberkati Tuhan lah kalian semua ya, papa kopungku, nafat. Amin amin lah kamu sama anak Nigaro. Masih tukul-tukulan sama curah di Robean. Apalagi merek si Marangkir ini. Sekali tulak curah kamu alana kukul si Marangkir. Ya, kamu ini mahal lah. Siapa nawa deh. Kukul muna. Kita bedongan.